Doa pagi. Bersyukur atas kehadiran Yesus yang penuh kuasa dan kasih serta membawa keajaiban. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keteladananmu dalam berkarya dan menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus, Engkau berkarya siang malam. Engkau banyak membuat mukjizat sebagai bentuk cintamu kepada banyak umat. Engkau menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Bahkan menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepadamu semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Orang berkerumun hingga seluruh penduduk kota itu di depan pintu meminta mukjizat agung darimu. Tuhan Yesus, kuasamu sungguh luar biasa. Engkau menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Atas karyamu itu, semua penduduk berkumpul, mendengarkan, dan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirimu, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, melalui karya-karya ajaibmu, para murid mengalami bahwa kehadiranmu sungguh penuh kuasa dan penuh kasih, mewujudkan kehadiran Allah di tengah mereka, sehingga mereka mengimani Engkau. Kami mohon rahmat-Mu, agar kami juga dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Semoga kehadiran-Mu semakin menyadarkan kami akan campur tangan-Mu. Dengan demikian, keselamatan dapat kami rasakan selalu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang penuh kuasa dan kasih, serta membawa keajaiban. Melalui sabdamu yang penuh kuasa, anugerahkanlah mukjizat kesembuhan, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik bagi kami, keluarga, saudara, sahabat, kerabat, dan rekan kerja kami. Di dalam nama Yesus yang Maha Kudus, limpahkanlah kuasa dan karyamu yang ajaib dalam hidup kami. Anugerahkanlah pula mukjizat masa depan yang lebih baik, agar kami jangan pernah terjerumus dalam pencobaan yang merugikan hidup kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu, kehadiran-Mu yang penuh kuasa dan kasih akan membawa keajaiban. Tuntunlah kami agar iman kami semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi sesama. Tuhan Yesus, seluruh perjuangan hidup ini kami pasrahkan pada kasih, kuasa, dan keajaiban-Mu.
kami yakin dan percaya kami akan senantiasa berlimpah keajaibanmu, baik di dunia maupun kelak dalam kemuliaan abadi. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.